Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat semuanya, ini ada satu amalan yang bisa kita amalkan dan bisa antum amalkan, dan ini cukup mudah, hampir semua orang tahu, hampir semua orang bisa. Nah, tinggal mengamalkan dan fadilahnya sangat besar. Barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 11 kali qabla naum, sebelum tidur. Jadi sebelum tidur membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 11 kali. Faedahnya apa? Pertama, amin minasyaiton, terbebas dari gangguan syaiton. Yang kedua, amin minasyarril jinni wal insi, akan terbebas dari gangguan kejahatan jin dan manusia. Yang ketiga, amin minasyarik, terbebas dari gangguan daripada kebakaran. Kemudian amin minasyarikoh, termasuk terbebas daripada gangguan pencurian. Kemudian yang kelima, terbebas dari amin min modul fujah, daripada mati mendadak. Nah, inilah salah satu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dibaca 11 kali, maka Allah berikan kemuliaan dan penjagaan yang sangat luar biasa dengan cara membaca penuh dengan khusyuan, dengan minta perlindungan kepada Allah, keberkahan daripada bismillah. Nah, oleh karena itu bisa kita amalkan, bisa kita sanakan sebelum tidur, membaca 11 kali diistiqomahkan, insya Allah akan menjadi berkah barokah dan terlindung khususnya daripada gangguan setan, gangguan jin dan manusia, sihir-sihir manusia segala macamnya sejenisnya, dan kemudian termasuk gangguan daripada kebakaran, pencurian, dan termasuk daripada meninggal yang secara mendadak. Insya Allah silakan amalkan, mudah-mudahan menjadi berkah barokah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.